Jangan lupa like, comment, and subscribe. And... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Jam TV Rantau. Oke. Hari ini saya berada di Subang Jaya, Malaysia. Oke, guys. Hari ini saya dipanggil untuk bakar sate di acara pembukaan toko sepeda termahal di Malaysia. Oke, lanjut terus tonton video saya dan jangan lupa like, subscribe, komen, share, dan hidupkan lonceng notifikasinya biar Anda tidak ketinggalan video terbaru daripada channel ini. Oke, lanjut terus bosku. Rupanya. Hai. Mana Timon? Timon. Dari band ke DJ. Ya, lama tak banyak. Lama tak banyak. Sahabat, ini lokasinya di Subang Jaya. Saya tengah bersiap-siap menyediakan hidangannya. Nasi impit dengan timun sudah siap untuk dipotong. Dan ini kuahnya, bro. Mantap. Sate Kajang Haji Samuri memang top markotop. Mulai nih guys untuk pembakaran sate. Ini saya bermula dari membakar sate daging. Lihat guys, satenya memang besar. Mungkin dalam 5 tusuk udah merasa kenyang, bro. Sebab satenya besar ya. Ini sesiapa yang datang ke Malaysia bolehlah singgah di restoran Sate Kajang Haji Samuri yang terletak di setiap negeri-negeri atau bandar. Ini ada 18 restoran yang berada di Kuala Lumpur, bro. Banyak pernah bakar berapa ni? Dulu bakar dekat negeri 9 150,000 cucuk. Sombong amat. 150,000 guys. Banyak guys. Memang banyak, itu jamuan hari raya. Oke, sahabat, ini satenya
sebentar lagi sudah siap untuk diangkat, bro. Lihat satunya besar. Ini sate ayam. Sate kajang yang terkenal di Malaysia. Yang ini sate daging. Bro, satenya. Sahabat, sekarang acaranya sudah mulai. Lihat, sudah begitu ramai. Saya sekarang berada di lokasi toko sepeda termahal. Ini harganya RM 10.000 ringgit atau kalau uang Indonesia dalam 30 juta rupiah. Ini pameran sepeda di Subang Jaya, Malaysia. Dan ini disediakan makanan free atau gratis seperti sate kajang Haji Samuri. Ngopi, oi, ngopi. Ngopi.